Pungli gimana? Cuma 100.000 aja bapak nggak punya uang kan? Bapak ini orang miskin ya? Ini pinjem ya mentarnya? Ya nggak gitu pak. Miskin ini. Ini. Aduh. Weh, mumpung lebaran ini cari mangsa enak ini. Kemarin saya jadi ini, tangkap lagi terus. Untung baju masih simpan kemarin. Punya banyak teman bisa kita beraksi lagi di sini lah. Di desa ini enggak mungkin banyak-banyak aparat yang mau nangkap lagi lah. Ini mau lebaran kan banyak orang yang inilah bersilaturahmi ke tempat orang-orang kan bawa uang banyak. Tangkap aja nggak pakai helm, nggak bawa surat, mending kita dapat uang banyak. Ada anak-anak kecilnya kan lumayan. Tapi panas, nyantai dulu lah, belum ada yang lewat jam segini. Pakai helm dulu. Ayo. Ini dulu lewat. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Mau kemana ini? Mau nyimbut bapak di sawah, Pak. Loh, kok ke sawah lebaran? Ke sawah ngapain kamu? Ini loh, makan ikan. Oh, makan ikan. Iya. Oh, ini lebaran kok makan ikan di sawah. Ya, gimana, Pak? Orang nggak dimana? Kan makannya mati, kan? Bawa surat-surat motor nggak? Ya, nggak lah, Pak. Di sawah kok. Helm juga nggak bawa. Ini jangan-jangan motor curian nih? Iya, enggak loh. Kosong, mana platnya nggak ada, ya? Kemarin dibongkar. Waduh, bongkar. Macet, Pak. Wah gimana ini, susah kayak gini motor. Saya tahan aja di sini lah, kamu pulang jalan kaki lah. Jangan apa, jalan gimana? Gini aja kalau enggak, enakan kan lebaran banyak duit jam kan? Enggak pak. Kamu masih segini, segini masih banyak dapat sang udah dong kan? Dapat uang. Enak. Kalau pak lupa. Kalau lupa enggak masalah, udah tahan aja sini. Pangan sih dimarahin bapak. Saya tahan, ini nanti tebusnya kamu 1 juta. Nanti ya, kalau orang tamu kesini 1 juta, kalau kamu sekarang cuma berapa? 100 apa berapa nggak masalah. Udah, kasih aja berapa? 200. Nggak bawa HP. Buat jaminan gimana? Wah nggak bawa. Itu apa jalan. HP itu aja, nanti kesini lagi kamu. Saya 200 tapi ya. Sampai sini. Udah, jaminan dulu ini. Ini buat jaminan aja, nanti saya di sini. Udah. Kesini lagi dah nih, bawa 200. Udah pergi. Beneran ya Pak? Nanti iya, ya, yang penting. Uang 200, nggak perlu surat-suratnya. Lanjut. Lumayan nih HP bagus. Kalau dia nggak bisa ambil kan, bisa dari milik aku. Ya. Ih, dapat uang 200 lumayan. Kata lagi aja lah. Nah, udah lama belum ada yang lewat ini. Wah, itu dia ibu-ibu ini, pasti banyak duit ini. Pagi, Bu. Bisa tunjukin surat-suratnya? Ibu mau kemana ini? Lebaran kayak gini ya? Lebaran tempat nenek, Pak. Oh, tempat nenek. SIM mana, Bu? Enggak punya SIM ya? Belum punya, Bu. Waduh. Mana ya? Lengkap semua, motor hidup. Bawa helm, tapi nggak ada SIM gimana Bu? SIM itu kan surat izin mengemudi kan? Ibu harus bawa, nggak boleh nggak bawa Bu. Ya belum bikin loh. Waduh, gimana ya? Nanti kalau saya lepasin Ibu nanti nggak Ibu nggak bikin kan? Ini aja sekarang lah enak-enakan Bu. Sekarang kasih damai aja, 100 nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Jadi daripada Ibu, STNK saya tahan, nanti Ibu ngambil di karena nanti kena 500.000 bahkan 1 juta bisa Bu. Kalau nggak damai aja 100 ini. Ya Allah. Makanya lain kali tuh bikin dulu Bu sebelum naik motor. Kita kan nggak pernah main jauh-jauh Pak. Ayo Pak, Ibu aja alasan. Udahlah, kasih aja 100 daripada nggak bisa tempat lebaran tempat nenek nanti. Gak apa-apa Bu, sini 100 aja nggak apa-apa lah. Nanti sama itu ngambil 500 Ibu. Nah udah itu 100 tuh. Nah. Wah, kerja aja, Bu. Lanjut aja. Hati-hati. Kayak mau
jujur bener kali ini. 100 ribu kita dapat. Enak bener cari duit ya kayak gini. Mana anak tadi? Katanya mau ngambil HP. Kalau enggak HP-nya ambil aja. Wah, itu ada bapak pakai. Ini dulu. Ya, Bapak saya buru-buru ini. Woi, nyantai dulu aja. Selamat pagi, Pak. Satu biar surat-surat motor. Nah, gak apa-apa lah, Pak. Helm buru lah, saya mau pergi inilah. Wah, sakit tangannya saya, Pak. Helm juga gak bawa. Bapak tuh mikir sih. Ini gak mikir, Bapak. Ini bulan apa? Bulan lebaran. Nah, bulan lebaran. Kenapa Bapak mau hilang? Apa masalahnya ini? Saya ini gak pandang bulan apa sih. Jadi, Bapak gak punya otak kalau kayak gini. Ini. Kamu dengerin dulu. Gitu. Kamu siapa? Dengerin dulu. Gak kayak gini. Apa ada pasangan? Adalah lebaran enggak ada polisi yang lagi. Sekarang yang ada minimal lebaran 7 hari. Dengerin dulu. Apa? Ada pasangan gitu. Apa ada orang enggak pakai spion boleh lewat. Enggak pakai helm, enggak bawa ini surat aja. Motor ini motor apa bodong kan? Tahan dulu aja di sini. Enggak usah asal tahan kamu. Ya udah enggak kan enggak ada masalah lah. Enak-enakan saya. Dengerin dulu lah. Kamu tuh lawan sama aparat. Aparat apa? Kalau lebaran enggak mungkin ada aparat. Saya enggak bodoh-bodoh banget. Alasan aja kamu. Alasan apa? Udah enggak usah main mentat. Kalau kayak dulu. Kamu lawan kamu. Nanti saya telepon teman-teman saya kamu. Telepon aja bulan. Kayak gini Pak caranya Pak. Masa bilang ambil motor, bilang kasih surat kayak gini. Kamu itu tolol bener ya. Tolol kenapa Bapak? Ini saya nolong saya enggak punya otak. Gimana saya mau bilang suratnya? Surat kamu bawa aja enggak loh. Hah? Motor ya saya tahan, Pak. Biasanya ada pelang, ada apa-apa di sini. Kamu tahu bener kamu. Cuma anak kecil kamu ya. Anak kecil gini. Kamu remen, Pak. Gini aja enak-enakan. Mau bapak apalah. Udah gini aja. Daripada kamu enggak bisa pergi motor saya tahan. Kasih 100 aja lah. Enak. Enak banget 100. Ayo kalau udah 100 aja enak kamu pergi. Ya. 100. Daripada kamu pulang jalan kaki. Udah sini. Saya bayar. Udah sini dulu uangnya saya pulangin. Enggak ada kalau 100 ya. Udah 100. Saya belum gesek. 50 enggak apa-apa. Udah tuh. Jing. Kamu dan lawan murah ya kan. Oh, uangnya. Nih, uang saya masih pas bikin semua ini. Hai. Miskin bener kamu. Bukannya miskin. Saya belum gesek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa itu Pak. Kenal. Itu tuh, itu. Ah, enggak usah. Berapa ini cuma 200 itu wah 200 itu diminta 100 kasih 200 enggak masuk akal. Polisi kere kamu itu. Kamu tuh miskin. Berapa ini paling 40 ribu ini. Itu aja kamu ambil. Ini gadungan kamu. Daripada kamu enggak bisa lewat. Pak. Oh, lumayan uang baru-baru. Ini buat bisa kasih anak saya ini. Masalah lah, uang receh gak masalah, yang penting uang asli. Aman lah. Aduh, ini panas gini, belum ada orang lewat. Wih, itu ada anak kecil bawa senjata itu. Bisa saya ambil aja buat nakut-nakutin masyarakat. Dek, sini dek, saya ambil ini. Oh Pak. Dari mana kamu? Beli tempat-tempatan Pak. Berapa itu harganya? 500 ribu. Gila kamu. Ini uang sa ini dapat dari orang tua ini kamu beli ini. Ini uang enggak sayang kamu. Uang lebaran. Gini aja. Saya polisi kan. Kamu enggak boleh bawa senjata ini. Enggak boleh peraturan sekarang. Mahal-mahal ini bisa membahayakan masyarakat. Nanti kamu tembak gimana? Udah kamu pergi. Ini buat saya aja. Ini tembak saya. Udah pergi. Udah. Thanks kamu. Lumayan ini dapat senjata kan bisa nembak orang. Bisa takut aman. Lumayan ini dapat senjata mainan ini tapi kayak asli ya. Dapat mainan dari anak kecil tadi yang lewat. Ini beli di pasar paling dia. Lebaran dapat uang beli di pasar dia. Ini kayak senjata asli ini buat nakut-nakutin masyarakat. Sini malah dapat uang banyak saya. Lumayan ini. Banyak uang dapat saya hari ini. Dekat satu orang lagi pulang lah. Oh ini dia. Wah.
lagi kok. Iya ada bapak. Bisa tujuin ini perlengkapan suratnya. Ada pak. Dari mana ke mana ini pak? Ini mau ngantor pak. Oh, kantoran ya? Iya. Tugas pak. Mau tugas. Cek dulu pak ya. Iya. Oke, surat-surat aman. Ini motor asli sini pak. Iya pak. Udah lama nih pak, saya udah 7 tahun nih motor ini. Oh, tapi kayaknya ada ini pak. Apa? Kejanggalan dalam ini, platnya sama STNK tadi. Kok ada ini pak? Apa pak? Gak ada lah. Kayaknya janggal gitu pak. Ya kenapa? Bapak itu cari-cari aja. Enggak pak, masalahnya gini pak. Di dalam plat ini bukan. Ujungnya beda pak. Apa salah pencetakan apa? Ini pak. Bapak aja sama pak. Coba saya lihat tadi ya. Coba saya lihat. Ini sama pak. Oh iya sama. Maaf. Bapak itu cari-cari aja. Enggak. Tadi saya lihat beda pak. Ini pak. Ini dalam saya tugas ini. Ini pak. Ada nemuin bapak ini tadi melanggar lalu lintas pak. Kenapa pak? Bapak ini berkendara melebihi batas kecepatan pak. Pak. Nanti saya pelan-pelan pak. Pak. Saya dengar motor bapak dari 1 kilo. Dari sini ada udah kedengeran suaranya. Motor ini gede pak, CC-nya gede nih. Bapak itu alasan cari-cari pasal saja. Bapak ini nggak boleh pak naik motor ini ngebut-ngebut pak. Iya, ini saya tahu kalau naik motor kebut-kebutan nggak boleh. Bahaya pak. Jadi membahayakan orang lain. Tapi gini, kan saya tadi pelan-pelan nah. Kita harus tunjukin sama orang naik motor tuh nggak harus kencang, yang penting aman pak itu. Iya. Terus kenapa sekarang? Jadi gini aja pak. Kalau nggak saya tilang. Gini apa namanya bapak pelanggaran lalu lintas melanggar kecepatan. Nah daripada nanti saya tilang STNK saya bawa, bapak ngambilnya jauh. Mendingan bapak tebus saja sekarang. Damai lah bahasanya. Damai di tempat. Emang berapa pak? Kalau zaman? Kalau di sini mah enak. Biasanya kalau ke kantor susah kan 200-300. Kalau di sini mah 100.000 aja pak. Pak, ini namanya pungli pak. Loh, pungli gimana? Cuma 100.000 aja bapak nggak punya uang. Kan bapak ini orang miskin ya? Ini pinjem ya menternya? Jangan nggak gitu pak. Miskin ini. Gini pak, apalagi ini masih hari raya Idul Fitri pak. Bapak ini kenapa cari-cari kesalahan warga di sini? Saya ini orang tua. Nah, bapak jangan nakut-nakut cuma senjata kayak gitu pak. Nakut-nakut gimana? Emang saya tugas bawa senjata emang pak. Emang polantas ada yang bawa senjata kayak gitu pak? Saya ini merangkap pak. Jadi ini saya berprestasi pak. Jadi selain polantas saya bisa ini juga menangkap penjahat. Jangan apa pak? Oh, polisi gadung kan? Woi, bapak ini pindah bener. Gak boleh bapak ini pindah-pindah. Gadungan saya ini lengkap. Emang bawa senjata kayak gini buat apa operasi kayak ini pak? Saya ini ya. Hah? Dalam penugasan mencari maling di sini pak. Banyak maling di sini katanya bapak. Bapak cari-cari aja sebenarnya. Ini masih lebaran pak. Apalagi di jalan pedesaan. Kenapa bapak kayak gini? Kalau sekarang ya pak. Mau lebaran apa pas lebaran kayak gini? Banyak maling-maling berkeliaran, begal-begal. Makanya saya bawa senjata pak. Takutnya nanti pas saya tugas ada begal, saya bisa tangkap langsung pak. Itu alasan bapak aja cari-cari kesalahan masyarakat. Nah, ini pak, ini hari raya. Apalagi ini jalan pedesaan. Bapak itu nggak boleh hilang-hilang secara kayak gini. Bapak cari-cari ya. Cari-cari gimana? Hah? Saya ini benar-benar tugas loh pak. Yang namanya apa nanti? Sini. Udah lah bapak, diam dulu pak. Ada pak, sini. Pak, saya mau ngebut HP pak. Sini mana uangnya? 500 ya pak. Iya. Udah aman daripada HP kamu. Ntar dulu. Oi, apa udah kamu orang biasa aja kamu. Udah kamu pergi deh. Enggak usah pergi. Masuk. Eh, apa salahnya dia? Hai,
lihat motor dia. Iya, saya tahu. Enggak bawa helm, enggak ada surat-surat. Ini jalan pedesaan, Pak. Hah? Pasalnya apa Bapak ini operasi kayak Bapak gini? Bapak ini siapa marah-marah kayak gini, ha? Melawan petugas kamu, ha? Kamu entah usah besar. Polisi dia. Pak, mau kabur ya, Pak? Hah? Gimana, Pak? Udah apa, Pak? Kamu jelasin dulu ada apa. Udah, Pak, udah. Udah sini. Udah. Saya apa? Lepas helm. Ya, sama-sama polisi ngerti aja, Pak. Iya, lepas helm dulu. Saya ini juga lagi tugas, Pak. Jadi saya mau tugas satunya aja, nangkap penjahat aja, Pak. Saya mau pergi dulu ya. Udah, saya mau pergi dulu nangkap penjahat aja. Bapak di sini dalam rangka apa, Pak, ngelakuin pasal ini? Ya? Udah, Pak. Saya mau nangkap penjahat dulu, Bapak. Hah? Udahlah, saya mau nangkap penjahat dulu. Hah? Penjahat apa? Iya, saya tugas di sini. Pak, ini hari raya ini, Pak. Masyarakat banyak yang halal bihalal. Kenapa Bapak berhentikan secara kayak gini tidak ya, tempat, ya, ha? Supaya peringatan, pakai helm, pakai surat-suratnya di bawah. Iya, benar, ya. Pak. Anda melakukan tugas dengan benar. Tapi kenapa Bapak ini melakukan di sini jalan pedesaan ini, Pak? Ini jalan kereta ini, Pak. Tapi jalan ini. Ini jalan pedesaan ini, Pak. Ini bukan jalan raya ini, Pak. Ini balasan Bapak aja cari-cari di jalan dalam-dalam kayak gini. Cari aja di jatah. Ini jalan raya ini. Bapak itu alasan saja. Sekarang gini aja lah, Pak. Bapak itu udah itu, Bapak merampok kayak dia. Merampok gimana, Pak? Dia ngambil dia... HP dia, ha? Dia mau damai sama apa kalau enggak rampok kamu itu? Damai sama saya. Dia enggak bawa surat, enggak bawa helm tuh. Itu kan alasan Anda, Pak. Sekarang gini. Apa ada polisi yang bisa disuap, ha? Saya bukan suap, damai. Sekarang gini aja, Pak. Semua itu bisa diselesaikan secara damai, Pak. Enggak perlu otot-ototan. Iya kan, Dek? Gimana? Kamu ikhlas kan? Udah ya. Susah kan kamu? Enggak ikhlas, saya penting motor saya. Ya udah itu. Enggak alasan kayak dia gitu. Aja, dia aja ikhlas, Bapak kenapa ngotot? Ya, itu kamu enggak maksa, saya takut, Pak. Kamu maksa. Udahlah, gini aja lah. Enak-enakan aja lah. Yang namanya polisi itu tidak boleh menyelesaikan di tempat, Pak. Yang boleh menyelesaikan itu pengadilan, ha? Oke. Memang lah supaya kayak gitu, Pak. Saya pergi aja udah. Gini dulu kamu. Enak-enak gini aja, gini. Kamu tuh melakukan kayak gini. Itu namanya pungli, Pak. Pungli gimana? Hah? Ini polisi. Woi, kenapa rekam-rekaman kamu, weh? Sama polisi asli. Gadungan apa? Kamu fitnah juga kamu, weh. Sekarang gini. Sekarang gini. Bapak itu kalau mengaku polisi, sekarang tunjukkan surat penugasannya di sini, Pak. Ada enggak? Enggak bawa saya. Hah? Saya di rumah. Tugas. Wah, lupa tadi enggak bawa. Pak, masyarakat itu boleh tahu, Pak. Kenapa Bapak tinggal itu? Matiin gasa. Enggak kamu, enggak usah kamu. Kalau emang kamu benar, kamu kenapa takut kamu, ha? Kamu tuh kalau kerja benar di videoan kayak gini, kamu enggak takut. Kenapa kamu takut, ha? Udah, saya mau pergi. Udah. Kamu enggak usah pergi dulu. Udah. Sini. Kenapa? Sekarang gini. Mantap. Kamu surat tugas tidak bisa menunjukkan. Ya. Sekarang mana KTA? Nah, enggak ada, Pak. Enggak, Pak. Udahlah, Pak, udahlah. Sekarang gini aja. Saya ada uang 400 saya kasih. Yang namanya aparat itu enggak boleh disuap, Pak. Enggak boleh menerima suap. Kami itu udah menerima gaji dari pemerintah, Pak. Apa Bapak ini? Kita mengabdi kepada masyarakat, Pak, dengan hati ikhlas, Pak. Bukan kayak gitu, Bapak suap-suap kayak gitu. Kalau enggak boleh saya pergilah. Udah. Sekarang ini gini, Pak. Jelasin. Ini mana ini bed-bednya? Ada enggak ini, ha? Coba. Mana? Ya. Nama mana? Ini belum saya pasang. Kan enggak ada nama ini kamu. Saya pasang. Ini uangnya saya balikin aja uangnya, ya. Mana, Pak? Nah, barusan dia yang kena ini. Udah, saya mau pergi aja. Bukannya kayak gitu, Pak. Bapak itu sudah melanggar hukum, Pak. Bapak itu harus mempertanggungjawabkan. Sekarang betul, gini, Pak. Saya mau periksa ini. Apa ini? Weh, jangan itu, Pak. Senjata saya itu, Pak. Ini plastik ini, Pak. Hah? Udah. Bapak itu bawa kayak gini buat apa, Pak? Hah? Buat apa? Senjata, Pak. Senjata saya. Iya. Buat apa Bapak pakai kayak gini? Buat nembak orang, Pak. Penjahat. Kamu itu udah menakut-nakuti masyarakat pakai senjata plastik ini. Pak, ini ada pasalnya, Pak. Hah? Walaupun ini senjata mainan, Bapak itu menggunakan untuk menakut-nakuti masyarakat, itu ada pasalnya, Pak. Udah, Pak. Camkan itu, Pak. Hah? Damai aja, Pak. Itu banyak. Ada mobil lewat, Pak. Malu saya, Pak, dilihatin kayak gini, Pak. Udahlah, gini aja. Udah, sekarang, Bapak ikut ke kantor aja, ya. Wih, Bapak gak boleh semena-mena kayak gitulah. Bapak tangkap. Emang saya penjahat, tangkap, Pak. Saya Bapak ini... jelasin di kantor. Sama aparat, Pak. Saling menjaga, iya, Pak. Iya, sekarang gini aja.
saya enak-enak aja. Bapak kalau ngaku enak, enggak saya bawa kantor kalau bapak ini polisi gadungan. Tapi lah bapak kalau ngaku tetap polisi, bapak saya bawa kantor. Gimana? Iya, Pak, saya ngaku. Polisi gadungan saya kurang ya. Kamu ngaku? Iya, kan enggak ada mangsa yang saya dapat. Udah. Berarti kamu polisi gadungan? Iya, saya polisi gadungan, Pak. Nih, kamu jadi saksi ya, Dek? Iya, Pak. Siap. Kamu jadi polisi gadungan? Iya, udah. Udah, ikut. Hei, gimana? Tadi katanya udah kamu. Aduh. Apa ini kamu? Kamu udah mengaku polisi gadungan. Penjara kamu aja, itu Pak. Ya, Pak. Udah merusak nama baik polisi, Pak. Pakai seragam kayak gini, kamu itu menipu-nipu, Pak. Enggak boleh, Pak, ini, Pak. Ini ada pasalnya, Pak. Hah? Bapak itu udah merusak citra nama baik polisi pakai seragam kayak gini. Itu dilarang oleh hukum, Pak. Kasihan nih saya, Pak. Anak istri saya nunggu di rumah mau lebaran. Udah. Kamu tahu jam di kantor. Kamu saya merusak citra nama baik polisi. Bukan kayak gini, Pak. Kali Bang yang halal. Udah. Buat jadwal tertangkap, guys. Mantap.